Okay, Mats. Bukan. Tengok. Mats. Bukan. Ih, tak syok ah. Mats. Bukan. Ha, macam tu lah. Bagi pengetua dengar baru tahu saya ngajar. Kamu ingat pengetua ke bagi gaji saya? Ha? Okay, kita tengok. Sebutan bagi suatu jujukan. Okay. Sebutan suatu jujukan dikenali sebagai sebutan ke N. Ke? N. N. Ha, saya tahu company nak benda ke N ni je. Ke N. Dan ditulis sebagai T, N kecil bawah tu. Iaitu T ialah sebutan manakala N ialah kedudukan sebutan. Faham ke tak faham? Apa dia nya? Siapa tak faham bangun? Kalau semua duduk saya tak ajarlah. Dah faham? Itu sebab bila belajar jangan baca buku je, dia kena ada guru. Faham? Nanti salah fahamnya. Okey, duduk. Okey, macam ini. Senang aje. Sebutan. Apa tajuk yang tadi? Lupalah pula. Sebutan bagi suatu. Ah, apa dia? Jujukan. Wih, sengit. Hey. Aduh depan. Siapa suruh berjalan? Karang-karang dia nak bagi ke nak apa ke, tengok depan ni. Okey, tengok. 1 2 3 4 5 6 7. Soalan saya, apakah nombor pada sebutan pertama? Oh, pandai dah. Apakah nombor pada sebutan yang ketiga? Apakah nombor bagi sebutan yang ketujuh? Okey. T sebutan. T itu maknanya sebutan. Sebutan ke. Bila saya letak tanda satu kat situ maknanya sebutan. Sebutan yang pertama. Berapa sebuti satu? Satu. T empat. Empat. T tujuh. T dua. Itu maksudnya. Sebutan ke berapa? Kalau saya cakap sini T 12. Tak, kita tak tahu lagi. Ini maksudnya kita kena cari berapakah sebutan yang ke T12 itu. Faham? Itu dia punya, ini dia punya simbolnya. Macam yang kita dah buat tadi. Tengok ni. Ha. Soalan saya. Yang A, jangan tengok yang lain, tengok yang A aje. T3. Hey, mana maunya 3? Tengok ni jujukan ni. T3. 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 Kenapa dia tak jawab? T3. -5. Jadi ini 1 2 3. Ini T3. T4. -11. T1. Hey. 7. T tak nak sebut. Okey, sekarang saya sebut nombor, kamu sebut dia T berapa? -17. -17. T5. Boleh. T5 kan? Okey. Kita tengok yang bawah pula. 243. 243. 243. Kamu ketuk kepala kawan kamu tadi. Kita mesti tak jawab. Pandai benar lah.
Ha, itu sebab jadi tengin. Sebab bila cikgu ngajuk, padahal orang ajuk senang aja ni. Boleh? Siapa nak jadi tengin? Duduk. Ha, asyik baik semua nak jadi pandai. Okay, dah pandai lah dah, kan? Sebab tahu. Sebab tak tahu. T4. 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 1, 2, 3, 4. Yesam. 9. Selesai lah. 3. 3. 3. Saya tak sebut T. 3. Saya sebut 3. Nombor 3. 3. T. 5. Okey, dah pandai dah. Itulah dianya ceritanya. Boleh faham? Okey, kita tengok lagi. Apa lagi dia mendak ni? Apa lagi dia mesuruh ngajar ni? Okey, ha, dia dah beritahu dah. Ni dia punya contoh. T1. 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 T2. T4. T4. 16. 12. 12. 4. Eh, T4 dah 4, T4 pula. 4. Pandai dah, pandai. Cepatnya kau pun pandai ni. Macam mana ni? Okey. Sekarang kita tengok contoh 10. 2 10 18. Ingat eh? 2 10 18. Okey, saya nak tulis kat sini. Contoh. Oi. Oh, cantik juga. Berapa nombornya? 2 Ha? 10 18. Soalannya cari sebutan kelima, maksudnya T5. Sekarang yang ada 18. T1, T2, T3 je. Macam mana nak? Macam mana nak tahu? Tambah 8. Tambah 8. Betul ke tambah 8? 2 tambah 8, 10 je? Ya, betul. Koma ni bukan biasa-biasa. Budak pandai-pandai semuanya. Cuma tak dapat sekolah asrama penuh je. Sebab dah penuh, mana koma nak masuk? Jadi ini berapa ni? Tambah? 8. Tambah? Jadi 18 tambah? Berapa? 36. 36. 26 ke 36? 36. 26. 26. Kamu apa? Genius? Genius kamu apa? 26. 26 ni T berapa? T 4. 26. No. Kan? Jadi yang dia nak cari T. Lagi-lagi. Tambah 8. 34. Ini T5. Jadi jawapannya T5 sama dengan 34. Eh, duduk lelek-lelok. Kamu kalau terbalik belakang tu, jenuh saya dengan tu hospital. Kalau nak baring depan ni, baringlah gulin-gulin. Okay. Senang tak? Senang. Okay. Sekarang dia suruh cari T5. Kan? T5 eh. Kalau dia suruh cari T20, mai jenuh kamu nak buatnya. Tekan. Okey, jangan tekan. Buat apa pening-pening. Tadi dah belajar tak? Ungkapan algebra. Kita gunakan itu tak? Kita gunakan yang itu. Faham? Okey, sekarang ni kita buat dia punya ungkapan algebra dulu. Dia nak T20 ni. Kita buat ungkapan algebra.
Macam mana nak buat? Dah ajar tadi kan? 2 10 18 26. Ah, kita buat had itulah, had 26 eh 18 je, apa banyak. Sama dengan 2 2. Ah, 2. 2 2 2. Lagi? Tambah 8 tambah 8 tambah 8. Yang ni darab 8. Kosong darab 1. 1 darab 2. 2. Okey, jadi dia punya ungkapan algebranya adalah 2 2 tambah 8 n. Okey, soalan saya. Tengok betul-betul. Yang ini, 2 ini adalah T1, betul? Betul. Kalau T1, N-nya berapa? N dia berapa? T1, N-nya berapa? Ni. Kosong. T2? Satu. T3? Dua. Ha. Okey, sekarang, kalau T20, N-nya berapa? N-nya 16. Haa, ada orang jawab tadi, mana? 16. Haa? 16. Takkan 16. Haa, pandai pun. Sejak bila jadi pandai ni? Okey, jadi, okey, dengar. Tengok betul-betul. Kalau tak pening. Kalau T1, N dia? Kosong. T2? 1. T3? 2. T20? 19. Jadi boleh tak kita dapatkan nilai untuk 19? Sama dengan 2 tambah 8 kali 20. Takkanlah 20. 19 lah. Eh, menung apa? Kira lah. Berapa? Ni darab dulu. Darab ni dulu. 152. Ya. 2 tambah ni 18 kali ni berapa? 8 kali 19. 152. Jadi 154. Ha, dah pandai. Itulah gunanya. Boleh?